Papua Barat secara geografis wilayah provinsi ini mencakup kawasan Kepala Burung Pulau Papua dan kepulauan-kepulauan di sekelilingnya. Provinsi Papua Barat dapat menjadi contoh bagi dunia dalam menyikapi dan mengelola keragaman agama dan budaya. Penduduk Provinsi Papua Barat sangat heterogen, keragaman suku, budaya, dan agama yang terbingkai dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kehidupan kerukunan umat beragama ini sangat terjaga dan terjalin dengan baik. Potensi pariwisata yang dimiliki provinsi ini merupakan yang terlengkap di Indonesia. Keindahan alam yang masih asli dan mempesona, budaya yang khas dan unik, hingga keindahan dan kekayaan baharinya merupakan salah satu yang terindah di dunia. Satu alasan mengapa Papua Barat mempunyai potensi sebagai daerah tujuan wisata, karena Papua Barat memiliki alam yang mengagumkan, di mana objek wisata yang beragam, iklim tropis yang hangat, budaya daerah yang beraneka ragam, ratusan ribu spesies dan ribuan jenis tanaman, baik endemik maupun yang sudah sulit ditemukan di tempat lain. Sebagian wilayah provinsi Papua Barat ditetapkan sebagai cagar alam. Ketetapan ini merupakan usaha untuk menjaga kelestarian flora dan fauna yang dimiliki provinsi Papua Barat. Beberapa cagar alam yang ada seperti cagar alam di Kabupaten Teluk Bintuni, cagar alam pegunungan Wondiboy di Teluk Wondama, cagar alam pegunungan Arfak di Kabupaten Manokwari, dan beberapa hutan lindung lainnya yang tersebar di setiap kabupaten. Wisata sejarah di Provinsi Papua Barat sebagian besar berkaitan dengan sejarah perjuangan kemerdekaan NKRI, penyebaran agama, dan kepurbakalaan. Beberapa objek wisata sejarah perjuangan kemerdekaan NKRI diantaranya adalah Tugu Jepang di kawasan hutan lindung Kabupaten Manokwari. Tugu Perjuangan Merah Putih di Pulau Tubir Seram Kabupaten Fakfak, dan terdapat juga benteng pertahanan Jepang peninggalan Perang Dunia Kedua di Kokas. Di Pulau Dom Kota Sorong, terdapat peninggalan Perang Dunia Kedua seperti bangunan tua dan benteng pertahanan tentara Jepang. Di Sorong Selatan, terdapat Tugu Pendaratan Trikora sebagai peringatan TNI dalam perjuangan memperebutkan kembali Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi dan beberapa peninggalan sejarah lainnya. Peninggalan-peninggalan ini adalah bukti sejarah bahwa Provinsi Papua Barat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Objek wisata sejarah religi ditandai dengan bangunan-bangunan dan benda-benda, salah satunya adalah sebuah monumen untuk memperingati masuknya Injil di Pulau Mansinam tahun 1855 Kabupaten Manokwari. Di Pulau Mansinam, pulau dengan pantai berpasir putih ini, setiap tanggal 5 Februari ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Tanggal 5 Februari merupakan hari peringatan masuknya Injil di tanah Papua. Di Pulau Mansinam ini dibangun sebuah monumen untuk memperingati pertama kali masuknya Injil di tanah Papua oleh dua misionaris berkebangsaan Jerman bernama Otto dan Yesler pada tanggal 5 Februari 1855. Batu mimbar di Aitumeri, batu peradaban di Bukit Aitumeri, Teluk Wondama, serta monumen perayaan Natal pertama di tanah Papua. Gereja tua dan kitab suci tua terbitan tahun 1898 di Pulau Ron, tepatnya di Desa Yende. Di Kabupaten Fakfak, berdiri Masjid Patimburak sebagai masjid pertama di bumi Papua yang dibangun pada tahun 1870 oleh Imam Abu Hari Kilian dan beberapa benda peninggalan sejarah lainnya seperti beberapa kitab tua.
wisata purbakala ditunjukkan dengan adanya beberapa tulang belulang manusia di gua-gua seperti di Teluk Wondama, Raja Ampat, Teluk Bintuni, dan beberapa tempat lainnya. Terdapat juga lukisan yang tak hilang dihapus zaman pada dinding-dinding tebing di Distrik Kokas Kabupaten Fakfak dan Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana. Bentangan Samudra Pasifik, Teluk Cendrawasih, Laut Seram, Laut Arafura mengelilingi Provinsi Papua Barat membentuk pantai-pantai yang indah. Beberapa pantai tersebut adalah Pantai Pasir Putih di Kabupaten Manokwari, Pantai Pasir Panjang di Pulau Rumberpon Kabupaten Teluk Wondama, Pantai Saonek di Pulau Waigeo Kabupaten Raja Ampat, Pantai Malaum Karta di Pulau Kabupaten Sorong, Pantai Tanjung Kasuari di Kota Sorong, Pantai Pasir Putih di Kabupaten Fakfak, dan masih banyak pantai indah lainnya. Ada beberapa objek wisata yang unik di Papua Barat, yaitu Batu Ramal di Pulau Yop Teluk Wondama. Batu Ramal ini secara simbolis menceritakan seorang ibu dan dua anaknya, dan diyakini oleh penduduk setempat sebagai batu sakral yang dapat memberikan ramalan. Orang yang berhasil mengangkat batu ini diyakini niat orang tersebut akan terwujud. Tak jauh dari tempat ini, kita bisa menyaksikan keunikan fenomena alam yang terkenal di Kabupaten Teluk Wondama, yaitu Pasir Terapung. Wisata unik lainnya adalah berkunjung ke perkampungan tradisional yang berada di pulau-pulau kawasan Teluk Wondama. Beberapa di antara lainnya adalah Kampung Yende di Pulau Ron dan Kampung Yomber di Pulau Waprak. Suasana perkampungan tradisional ini sangat unik, asri, dan indah. Salah satu wisata yang unik di Kabupaten Fakfak adalah berkunjung ke penangkaran ikan duyung di Kampung Kiat. Dengan bantuan warga sekitar yang ramah, kita dapat melihat langsung hingga menyentuh ikan duyung yang bernama Maya Sari ini. Bahkan jika kita beruntung, kita dapat memperoleh air mata ikan duyung yang terkenal dengan berbagai mitos khasiatnya. Tidak hanya ikan duyung dan mitosnya, akan tetapi di Distrik Kokas, kisah Putri Duyung yang melegenda serta mendunia dapat kita simak. Bahkan, kita dapat berkunjung langsung ke sebuah makam di salah satu pulau di Distrik Kokas yang diyakini sebagai makam Putri Duyung. Distrik Kokas adalah distrik tertua di Kabupaten Fakfak. Selain memiliki keindahan panorama alam, Distrik Kokas juga memiliki kekayaan tradisi, adat istiadat, dan budaya, serta sejarah. Dari Kokas inilah sebagian adat istiadat budaya dan kesenian Kabupaten Fakfak bersumber. Ada pula beberapa wisata air yang dapat dinikmati di Papua Barat, di antaranya seperti Sungai Sanduai di Wasior, air terjun di Kampung Sobei, dan air panas di Pulau Waprak dan Pulau Roswar. Di Kabupaten Fakfak terdapat air terjun Meredret dan air terjun Tagor.